Victor Ato Sukuma bagi tiga dan Ato Mus depan lagi ke selain buat bagus pertandingan depan depan ke depan baru tim Sukuma Lemer guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Untuk Marley hari ini kegiatannya kita mau nonton volleyball ya. Sangat spesial hari ini ya. Kenapa spesial? Karena yang main timnya Suku Marley Desa Sulikeha. Teman kita yang main tuh editornya kan, editor Suku Marley kan. Nah, nanti kita tengok permainannya kayak apa, menang atau kalah. Oke. Kalau nggak salah lawannya nih tim Suku Marley Desa Suliki melawan Desa Sekuneng. Oke, guys, mari kita tengok permainnya seperti apa. Oke. Oke, kita tengok sana. Oke, teman-teman Suku Marley, kita tengok pertandingannya seperti apa ya. Suku Marley melawan Desa Sekuneng. Sudah telat ya sampai sini ya. Skornya Suliki Suku Marley udah 1, PLC Klub Sekuneng masih 0 ya. Poinnya 14-15. Mari kita pertanding, kita lihat pertandingan selanjutnya. Komentar dulu sebelum nengok. Apa komentar hari ini? Pertandingan seru, ini? Seru pertandingannya. Seru ya. Prediksi yang menang mana nih ya? Tuan rumah. Tuan rumah. Wajib. Suku Marley lah ya. Suku Marley Desa Suliki ya. Komentarnya, Bang. Mana? Kira-kira menang gak ini? Tim pasti menang. Oh, tim Suku Marley Suliki menang ya. Oke. Okay. Tuh lagi time break ya. Kita tengok pertandingan selanjutnya. Oke. Sepertinya tim editor Suku Marley sedang istirahat. Ini udah set pertama udah berlalu ya. Poinnya Suliki Club 15 dan PLC Club 17 ya. Untuk skornya 1-0 untuk Suliki Club. Oke, kita lanjut. Sepertinya hari ini lumayan ramai ya, ini tengok penontonnya ya. Sangat ramai. Oke guys. Hari ini penontonnya. Ini set yang kedua sepertinya ya. Set pertama dimenangkan oleh Suliki. Tuan rumah wajib menang ini guys. Angkat bola ke depan. Mudah-mudahan menang. Oh, tinggi ya. Editor Suku Marley ikut bertanding guys. Nomor 11 guys yang barusan menyemes ya guys. Rupanya menghasilkan 1 poin guys. Ada teman Suku Marley kita nomor 11. Editor Suku Marley guys. Yuk, tego. Angkat dalam sir, pusing saja. Bola angkat ke depan. Bola menjaga kami. Suku Marley guys, mari kita lihat poinnya. Poinnya 18-20 untuk tim Suku Marley guys. Oke. Okay. Oh, ini dia tim editor kita. Editor Suku Marley ya. Sedang servis tadi. Mudah-mudahan. Oh. Angkat dua. Tidak ada angkat di depan.
3 meter lagi. Dapat poin lagi ya. Rupanya ada kesalahan jadi poin. 21 lah. Masa 20. Poin 21, 21, 21. Tahu. 19, 21, 18, 21. Poin 21, 18. Panas 21. Mudah-mudahan untuk pemarlesan kedua mak ini menang. Oh, sedang time. Ini acara untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia 77 guys. Diadakan turnamen antar desa atau antar klub. Oke, sebelumnya kawan kita ini tahu masih buat poin rupanya poinnya ketinggalan tim suku Marley ya guys. Ya poin menjadi 23-19 untuk tim DLC Club Sekuning ya guys. Poin untuk suku Marley guys. Marley 20-23. Wah, untuk tim saya kuning guys. Saya kuning 1 suku Marley 0 guys. Masih slow ya, masih kecepatan slow. Untuk saya kuning guys. Kasih lagi teman kita suku Marley nomor 11 ya guys. Ada Editor ada Sumare, ada Yoga Pradana, ada Bayu, ada Ato, siapa lagi nih namanya kurang begitu kenal ya guys. Ada Ali, ada siapa lagi apa saya kan ketiga di depan di pelan saya bagi tiga dan ada tidak bisa diambil bola ya guys. Oke, poin untuk suku Marley 2 sama ya guys. Ini set ketiga poinnya 2 sama guys. Klub suku Marley namanya sulit di klub ya guys. Kita melawan PLC klub dari Sekuning guys. Oke, selanjutnya
Musuh. Wow. Masih kita targetan mes tadi guys. Ayo gas lagi. Wow, mati. Poin. Poin untuk Sukmarle 3-4. Ini dia editor kita mau melakukan save service ya guys. Sudah melewati. Oh, masih bisa diselamatkan. Ayo, ayo, ayo. Masih. Poin lagi untuk Sukumar. Ya, poin menjadi 4 sama guys. Jadi atau musuhnya atau si musang editor Sukumar lagi. Oh, poin untuk tim Cycling ya guys. Cycling ini bagus juga sebenarnya guys. Tidak bisa diambil oleh lawannya guys. Temesannya sangat keras guys. Nomor 10 ini ya guys. Baru guys. Oh, nomor 2 guys. Acara atau turnamen ini diadakan untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-77 dan hari jadi BUMDES yang ke-16 tahun ya guys. Turnamen Open Volleyball Putra Tulis ini nama kampungnya Sukum Arli ya guys. Yang belum panjang. Yo, sampai sini Bayu. Nomor 10. Oh, masuk ya guys. Poin untuk Sukum Arli ya guys. 7-6 ya guys untuk set yang ketiga ini. Set pertama dan kedua dimenangkan oleh tim Sukum Arli ya guys. Sudah 2-0 untuk tim Sukum Arli. Mudah-mudahan set yang ketiga ini dimenangkan oleh Sukum Arli lagi ya guys. Dari 3-0 kalau 3-0 dimenangkan putih aja. Terus gila nggak bisa diambil oleh musuh guys. Nomor 7 ini luar biasa cemesannya guys. Siapapun nggak bisa mengambilnya guys. Pendukung BRC. Oke. Pertandingan hari ini ya guys, jangan lupa subscribe and share ya guys. Oke, ini Ali ya nomor 12 salah satu anggota tim Sukum Arli, pemuda yang berbakat, masih muda, tinggi, posturnya kurus ya kan, melakukan lompatan sangat tinggi. Yang merah ini tim Suli di Sukum Arli ya guys. Gus bisa di bendung rupanya guys, jebol bloknya. Oke, nomor 7 melakukan set service ya guys. Ini servisnya lumayan ya guys. Ini tim dari Sukum Arli ya guys. Wow, cara sampai oh, gila nggak bisa diambil rupanya guys oleh tim lawan karena sangat keras sekali, jadi nggak bisa diambil. Masih ada guys, servisnya mengerikan ya, nggak bisa diambil oleh lawan ya. Poin untuk tim 9-11 tim Sukum Arli merah ya guys, tim Cycling warnanya hijau muda guys. Ini set ketiga ya guys, 12-9 untuk tim Sukum Arli. Nomor 3 oh, rupanya editor kita nyemes guys, lemah sekali keluar guys, sambil senyum saja melihat. Oke, gak apa-apa guys, poinnya 10-12.
untuk sementara ini masih digunakan oleh tim Super Marley. Oh, jus gila. Enggak bisa dibendung, guys. Sampai juga tangannya, guys, megangin kamera ini karena enggak pakai tripod ya, guys. Ini silakan saya rumah penonton. Bisa Singapura menjadi poinnya 10-13. Oh, 11-13 untuk tim saya pun juga. Jika ada konser, booting saja. Dulu depan, dua tim yang di depan. Lakan, Robby pelancar Tarkam ya guys, ini pertandingan Tarkam antar kampung ya guys. 14-11 antar kampung. Oh, ini udah nomor 2 melakukan start. Ini Robby lakukan. Gila, kalau udah biasa main volley gak bisa nebel tuh guys. Yang udah biasa main volley aja gak bisa ngambilnya guys. Singapura menjadi 15-11. Poin lagi 15-11 untuk tim Sukumar. Tim Sukumar guys, gila. Masih bisa sangat keras sekali ya guys, terpisah guys. Oh, bisa ambil guys. 15 untuk tim 12. Ahmad lakukan sah. Putih saja, silakan. Bolanya ke depan. Bau. Tak bisa dibendung. Baik guys, 16-12. Tim Sukum Marley menguasai pertandingan sepertinya guys. Poinnya 16-12. Sangat ramai sekali kan ini. Kita lanjutkan ya. Dukungnya banyak sekali guys. Poinnya punya sebagian pendukung. Jangan tanya di depan kantor desa itu mau. Oke, kita lanjutkan ke pertandingannya lagi guys. Nomor 10 Bayu masih bangun melakukan servis. Yes, sudah dilakukan servisnya seperti cemesan, sangat keras sekali sehingga lawan tidak mampu. Sepertinya sudah kurang bersemangat ya guys, kurang bersemangat tim lawan ya guys, karena sudah ketinggalan jauh 17-12. Sedangkan masih berapa ini Bayu melakukan servisnya keras sekali seperti cemesan guys. Ah, nggak main ini. Udah dua kali ya. Masih Bayu lakukan jancet, tidak lakukan sep, tuan pelan saja, masih bisa punya merah berani depan sepeda. Wajar lah ya guys, sulit kemenangan tuan rumah ya guys. Biasa di mana-mana kayak gitu, tuan rumah memang karena dibantu oleh sudah lakukan booting saja, buatnya ke depan. Di depan kulit dari roll, pelan saja kalau tidak mau sampai. Kita ke pertandingan lagi nomor 12 di Jangkung Ali melakukan servis. Ali lakukan sih, sudah lakukan. Puting saya, bola lagi ke depan. Servisnya pelan guys. Seperti walaupun bisa lagi masih bisa diselamatkan rupanya guys. Masih baru jadi bola tinggi yang ke depan. Sangat mudah sekali diblok oleh editor Sukum Marley kita nomor 11 ya guys. Nama DDDM atau Mustaqim ya guys. Sangat mudah sekali. Ali lakukan sih. Sudah lakukan, booting saja, booting yang ke depan, passing kurang-kurang, angkat booting ke depan, rupanya guys, itu guys, 14-18, tunggu kebangsa, sudah lakukan, passing booting ke depan, angkat bola, ada pun DDDM, tidak bisa diselamatkan, DDDM, cemesannya kuat juga ya guys, lumayan lah. Ukuran Tarkam ini lumayan bagus ini ya. Nomor 11 sang editor Sukum Marley guys.
Gila. Servisnya seperti temesan, guys. Nomor 7 ini ya. Kalian ya. Nomor 7 ini memang luar biasa ya. Servisnya seperti cemesan, guys. Musuh pun bikin jantungan, guys. Enggak kuat. Gila, masuk rupanya, guys. Wow, ketinggalan jauh, guys. 21-14 untuk tim Sukumarna ya. Sukumarna di sisi sedikit tentunya ya, guys. Tim kita ya, guys. Enggak dikasih ampun, guys, rupanya, guys. Enggak lawan rupanya, guys. Gila, masuk lagi, cuma diliatin aja, guys. Entah grogi atau kayak mana, udah enggak sanggup lagi menampung kerasnya bola ya, guys. Oke, time break untuk satu. Oke, ini dia penonton tim Sukumarna. Komentar untuk pertandingan hari ini Sukumarna. Prediksi menang ya. Menang ya. Banyak terlalu kerasan ya, guys. Banyak terlalu keras. Enggak mau komen ini, Pak. Komen lah. Ketua panitianya ini. Ketua panitia. Gimana komennya? Gimana komennya untuk pertandingan kali ini? Persiapannya apa untuk tim apa Suligit? Persiapannya biasa aja. Yang penting kita harus komitmen gitu aja. Oh, gitu ya. Yang jelas harusnya ini. Sebelumnya jaga kesehatan lah ya, tidak begadang lah ya. Oke, kita lanjutkan ke permainan selanjutnya nih, guys. Tim Sukumarna merah, tim saya kuning, warnanya hijau muda ya, guys. Gak pernah bayang-bayang karena pakai tangan, gak pakai tripod ya, guys. Poin untuk saya kuning ya kan, guys. 17-22 sepertinya masih santai aja, guys. Guys, saya kuning berapa set? Wah, masih sangat mudah di blok tapi mengenai net tangannya sepertinya, guys. Poin untuk saya kuning ya, guys. 18-23 saya kuning. Ini Bu Direktur nggak nampak dari tadi ya tuh, guys. Gue kira siapa. Ini panitianya acara ini ya, guys. Ini Direktur Bumdes. Itu suaminya main tadi malam, diapain kok jadi mantap kali hari ini, Bu. Ini dia suaminya nomor 11 ya. Ini Ibu Direkturnya tuh suaminya nomor 11, sang editor Sukumarna, mau melakukan servis ya. Oh, udah lasuan, guys. Ini Ibu Direkturnya, panitia Bumdes ya kan, guys. Panitia. Ini suaminya, oh istrinya memberi semangat sepertinya, guys. Selalu saja. Baru tahu misalnya. Oh, tuh editor Sukumarna. Bayu, Pak. Keluar rupanya, guys. Masih jauh ya. Poinnya 20-24. Nah, sepertinya game kali ini, guys. Tuh, ini Bu Direkturnya tadi, tuh sang editor kemarin nomor 11 sedang diistirahatkan. Ais, sangat-sangat nggak ada. Udah game ini, guys, sudah 3 set rupanya. Wah, cepat ya, guys. Wah, rupanya Suligit Sukumarna menang, guys. Ini kita perlu rayakan. Mari pulang, mari pulang, mari pulang. Oh, slebel. Oh, rupanya pertandingan hari ini dimenangkan oleh tim Sukumarna dengan 3 set berturut-turut dimenangkan oleh Sukumarna 3-0 ya. PLC saya kuning, mohon maaf ya, guys. Terima kasih PLC Sekuneng sudah mau berpartisipasi untuk mengikuti turnamen ini ya, guys. Oke, ini sangat ramai, guys. Terima kasih para penonton yang sudah pada nonton. Terima kasih para penonton. Oke, pertandingan selanjutnya di mana? Pikulan salah seperti tadi atau PKP tadi? Iya, guys. Ini dia manajer tim
Suligi Club ya guys. Ini triknya apa nih Pak? Kok bisa menang hari ini tim Suligi ini? Apa tadi malam persiapannya apa? Berkualitas semua. Oh berkualitasnya Super Marley. Atau udah puding tadi malam Pak? Udah. Oh udah puding ya? Telur bebek. Oh telur bebek. 5 satu orang. Nama kelengar ya. Ini dia manajer tim Super Marley ya. Namanya Bang Ijun. Tim Suku Marley Desa Suligi sangat dermawan orangnya ya, salah satu donatur untuk acara kita hari ini guys. Oke okay. Oke okay, hari ini dimenangkan oleh tim Suligi Suku Marley. Oh ini ketua kita hari ini. Pak Ketua, gimana untuk pertandingan hari ini? Apakah puas hasilnya? Wah, sangat sekali memuaskan. Ah, ya. Suligi semangat, menang ya. 3 set berturut-turut ya dimenangkan oleh Suligi ya. Oke ya. Ini apa namanya? Berharap tuan rumah jadi juara lah ya. Ya, positif. Peluangnya berapa besar tuh lawan-lawan sebelumnya besok nanti ini? Pokoknya peluang untuk Suligi kayaknya besar lah ya. Dari semua pemerintah desanya, dari warga masyarakatnya selalu jempol. Tentu semakin semangat untuk generasi mudanya menang. Enggak ada kekalahan. Enggak gentar lah ya untuk gak tim gentar kedepannya ya. Mudah-mudahan masuk final okay, ya tim ya. Suligi Suku Marley. Oke. Okay. Terima kasih ya. Terima kasih sudah pernah menonton. Terima kasih. Kita lihat pertandingan selanjutnya. Terima kasih teman-teman Suku Marley yang sudah like, comment, and share. Semoga apa ya? Semoga tim yang akan bertanding yaitu Desa Air Panas Suri, Air Panas 1.